gila ya. Oh, gak ngerti lagi. Sama aku Fikri Firmansyah pastinya di channel YouTube aku. Aduh, kangen banget ya guys, setelah sekian lama tidak membuat konten baru. Mungkin sekitar 4 bulan yang lalu gak sih video terakhir aku. Tapi tenang aja, alhamdulillah I'm doing good, aku sehat banget. Selama ini banyak yang dikerjakan, kegiatan off air dan lain sebagainya. So, makanya baru kali ini nih aku baru sempat untuk bikin video baru lagi. Nah, kali ini ada yang beda karena setelah sekian lama juga aku udah gak bikin reaction. Saatnya kita bikin video reaction lagi. Ini adalah salah satu penyanyi dangdut yang sangat fenomenal dan masih merajai trending YouTube selama beberapa hari ini ya. Kalian udah pasti tahu karena sebelumnya aku juga udah sering banget bikin reaction tentang karya-karyanya. Siapa lagi kalau bukan Lesti. Nah, saat ini Lesti tuh baru banget guys launching single barunya yang berjudul Angin. Aku penasaran, seperti apa kira-kira lagunya ya? Sebenarnya aku udah pernah dengerin lagunya, tapi aku mau lebih fokus kali ini mengulik dan nonton video klipnya. Kita sama-sama tonton aja ya. Angin by Lesti. Lesti cantik banget. Makin kesini makin cantik. Itu fix no debat ya guys ya. Harus kita akui. Oh, udah ada suara-suara angin guys. Baik. Angin sampaikan padanya betapa rindu. Jadi, okay, kita tonton lagi ya guys. Belum apa-apa, aku udah merinding guys. Aduh, tolonglah. Betapa rindu ini menyiksaku. Kenapa ya pembawaannya tuh selalu sedih, selalu mellow. Emang ya, ratu balad di genre dangdut itu menurut aku sih masih Lesti ya, sampai detik ini. Mungkin penyanyi lainnya nggak punya, ini yang selalu dipunya sama Lesti adalah feel. Bagaimana dia bisa membawakan lagu tersebut sampai nyampe akhirnya ke semua penontonnya. Bahkan kita yang dengerin tuh pasti kalau nggak pengen nangis, merinding. Ya nggak sih? Relate nggak sih guys? Kita kan bertemu
jadi dia ini menitipkan rindu pada angin, makanya judulnya angin ya guys ya. Tapi ini anginnya tuh nggak punya KTP kan? Bercanda ya, bercanda angin, bercanda KTP ya kan? Oke, kita lihat terusnya ya guys ya. Dan waktu kini mungkin tak merestu, namun ku harap hatiku, hatimu bersatu. Udah kuduga pasti nih profesinya tentara tuh curiga-curiganya tuh bakal ditinggal pergi tuh, ditinggal dinas tuh. Ini nih yang gua gak demen nih. Istrinya hamil, ya ampun. Jadi dia tuh lagi tugas perang gitu ya suaminya ya. I like that part. Gila sih. Emosinya dapat, klimaksnya tuh dapat di situ. Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu. Gila ya. Oh, gak ngerti lagi. Gue sampai speechless ya guys, karena buat gue ini dalam banget ya. Case-case kayak gini kan banyak terjadi ya di sekitar kita gitu. Banyak istri-istri mungkin yang ditinggal suaminya dinas di luar kota, atau mungkin ya memang suaminya tuh bekerja sebagai seorang prawira gitu ya, harus dinas ke luar negeri bahkan mungkin, atau harus perang dan lain sebagainya. Dan itu kan resikonya kan nyawa gitu loh guys. Dan ini tuh digambarkan benar-benar di video klipnya Angin dari Lesti. Aduh, gila sih. Gue aja yang mungkin gak terlalu relate dengan ceritanya, karena gue amit-amit ya, gak ngalamin kejadian tersebut. Tapi gue aja bisa kebawa gitu loh. Gue bisa ngerasain gitu loh betapa sakitnya ditinggalkan pasangan kita. Dan kita tuh yang mana kita lagi happy-happy-nya, lagi bahagia-bahagianya. Bahkan itu Lesti juga ceritanya di situ digambarkan lagi hamil muda gitu kan, terus ditinggalin gitu aja. Gak kebayang sih gimana hancurnya. Oke guys, tapi yang jelas buat aku pribadi,
video klip Lesti ini benar-benar storytelling banget. Sebagai penonton aku sangat dapat banget message-nya. Pesannya nyampe, alur ceritanya juga enggak boring. Acting-nya tadi Lesti sama pasangannya itu ceritanya juga itu aduh keren banget acting-nya. Kita benar-benar bisa masuk ya, kalau Lesti udah enggak usah ditanya lah kalau acting-nya, apalagi yang scene-scene seperti ini sedih-sedih pasti dia udah juaranya. Tapi yang jelas di sini aku juga mau bahas karya lagunya. Ya, dari kemarin tuh Lesti tuh bikin karya tuh kan sempat ada Arsimu ya. Benar enggak sih Arsimu tuh udah semi-semi, oh aku pikir tuh genrenya dia tuh akan rada-rada nge-pop kayak Rosa dan lain sebagainya. Karena makin kesini tuh aku yang aku denger tuh makin kayak gitu gitu. Tapi ternyata enggak ya. Ini buat aku nih Lesti kayak comeback lagi dengan memang zonanya Lesti gitu loh. Jadi lagu-lagu yang kayak gini tuh udah Lesti banget gitu. Jadi buat aku congratulations buat Lesti untuk single barunya Angin. Mudah-mudahan ini tetap bertahan di trending ya. Aku juga penasaran mungkin karya-karya berikutnya nanti seperti apa. Tapi yang jelas aku sangat senang sih ada lagu ini di Indonesia. Jadi kita patut sama-sama apresiasi guys. Dan untuk Lesti lover semuanya dimanapun kalian berada, thank you banget kalian udah ngerekomendasiin karyanya Lesti yang berjudul Angin ini untuk aku react. Karena di DM aku banyak banget ya, kak tolong dong reaction Lesti Angin. Sekarang sudah aku kabulkan ya permintaan kalian guys. So mudah-mudahan kalian juga senang how I react this video. So thank you so much teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.